Sore ini lah kan. Jadi tempenya orang mati orang. Di bawah lo. Mana lagi? Ada 10 tahunan bang. Sekitar 10-13 tahun bang. Jadi sekitar 10-13 tahun ini, ya kalau soal bangunan ini yang fungsinya memang cuma di bawah. Jadi tingkat 2, tingkat 3 itu tidak ada fungsinya lagi. Sudah tak ada fungsi lagi. Jadi kalau ini yang di atasnya sebagai apa nih bang? Ya kalau di atas ini sebagai, ya paling orang jalan-jalan di atas sudah turun, kosong. Kosong tak ada, ya ibaratnya tak ada yang untuk bisa menghasilkan duit untuk para pedagang di pasar ikan. Tak ada. Jadi harapannya ke pemerintah dengan ini bang, kondisi yang sekarang? Ya harapan ya kita sebagai masyarakat kan ya, minta sama pemerintah kan tolong diperhatiin, turunlah ke lapangan lihat para pedagang. Kami sudah berkoordinasi terkait dengan pasar Sanggorajo Ilir itu dan kami nanti akan segera melakukan rapat dengan pihak pemerintah kabupaten terkait dengan rencana mengenai pasar Sanggorajo Ilir ini. Ada beberapa fasilitas yang juga seperti yang harus diperbaiki, ya termasuk juga jalan yang di sana paling tidak memberikan kenyamanan lah buat masyarakat. Kami akan tuntaskan lah itu dalam rapat di DPRD setelah pileg dan pilpres. PU untuk melihat kalau memang itu bakal amblas ya kita bisa dijebol aja tingkat atas itu. Itu kan kalau memang masih kuat mungkin kita bikin apalah semacam restoran ya. Ya suruh tinjau dulu ya secara teknis. Sore ini lah kan.